Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi enggak usah tabarak, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara apal kulhu, main kulhu, dicintainya. Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik.